Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang sangat-sangat besar. Up until the point Allah record Ramadan itu dalam Quran. Just imagine, out of 12 months, Allah choose Ramadan and put it in the Quran. There's so much reasons behind that. Dan Allah dan Rasulullah kata juga, dalam bulan Ramadan ini, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Guys, it's a reminder for myself. It's a reminder for myself, for myself, for myself. Jom sama-sama kita cuba yang terbaik untuk buat yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. Kalau nak buat kebaikan, nak sedekah, there you go, sedekah. Kalau nak betul-betul solat, there you go, train yourself untuk solat betul-betul. Nak baca Quran, nak faham Quran, there you go, buat sehabis baik. Mana tahu, this could be our last Ramadan, right? InsyaAllah sama-sama kita cuba yang terbaik dapatkan Ramadan yang bermakna. Bermakna bukan dekat mulut sahaja, tapi dalam jiwa kita insyaAllah. Sebelum ini, video-video nasihat tentang solat, doa dan ayat-ayat Al-Quran dikupaskannya sering melintas di dinding laman sosial saya. Mungkin saya antara individu terlewat mengenali Fatin Nabila Ahmad Zainuddin 26 tahun sedangkan beliau sudah pun diikuti lebih 1,000,000 pengikut di TikTok. Dalam setiap videonya yang saya tonton, kandungannya jelas, mudah difahami, santai dan tidak menjemukan. Itulah yang paling menangkap perhatian. Pempengaruh media sosial ini berkata, setiap perkongsian itu tidak sekadar kandungan atau meraih populariti, sebaliknya bertujuan menyampaikan mesej tadabbur Al-Quran dan kebaikannya kepada seluruh masyarakat tanpa mengira sempadan usia dan geografi. Bertitik tolak daripada itulah beliau membangunkan aplikasi tadabbur Empower Quran Global EQG pada Ramadan 2022. Hingga kini, ia sudah pun dilanggar lebih 120,000 individu di seluruh dunia termasuk di Amerika Syarikat. Pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan Komunikasi Universiti Islam Antarabangsa UIA ini membuktikan latar pendidikan berbeza bukanlah halangan untuknya membangunkan inovasi yang berkaitan keagamaan. Walaupun sudah pulih sepenuhnya daripada risau melampau atau anxiety, Fatin Nabila masih meneruskan rutin tadabbur yang menjadi amalannya sejak dahulu. Katanya ia bagi mencari ketenangan terutamanya apabila stres melanda.